kerajaan ni baru 5 bulan. Bagi masa. InsyaAllah. Janganlah semua benda kau nak tibai. Kadang-kadang aku tengok geng kita juga. Kan? Bila contohnya Wee Ka Siong kan. Sebenarnya nak pergi ke apa ni Tawau tu ada banyak flight. Ada flight MAS, ada flight apa ni AirAsia kan. Tapi janganlah kita tak suka kerajaan tu sebab kita tak jadi menteri kan. Kita keluar kenyataan-kenyataan. Last kali bila menteri jawab, kita nampak macam tak berapa cerdik. Nampak bodohnya kita. Elaklah daripada mengeluarkan kenyataan begitu. Kena adil. Kan? Jangan ikut satu application je. Dia ada banyak application. Application AirAsia yang dia sebut tu pun sekarang ni bermasalah dengan MAS. Kan? Travel agent pun ramai boleh hujung. Lepas tu, kita kena tahulah. Contohnya macam Tawau pada hari yang dia cakap tu. Nak balik raya punya time. Pada ketika tu, dia ada 80 lebih persen yang harga bawah RM800. 80 lebih persen. Tapi kenapa highlight yang 2% saja? Yang 2% je yang harga sampai RM3,000 lebih tu. Ada yang ekonomi, ada yang bisnes. Ada yang bisnes pun RM2,000 lebih. Yang murah. So bila menteri jawab, akhirnya sendiri malu. Betul tak? So berhati-hatilah kalau nak cari salah je kan. Cari betul-betul. Buat homework betul-betul. Sebab kalau nanti bila kita jawab, nampak kita tak berapa cerdik. Dan nampak kita sengaja mencari pasal. So, this is very bad lah. This is very bad. Kita pun tahu dia orang ni menunggu masa je. cari jalan. Tapi in long run, kena ingatlah. Kalau kadang-kadang kawan-kawan sepasukan pun akhirnya tidak percaya lagi kat dia. Sebab dah nampak sangat macam pro PM tu melampau sangat. Bukankah lebih gentleman kalau dia terus pergi join PM? Kita tengok. Mungkin rezeki dia lebih baik. Karyawan di Indonesia semua sekali, mereka berdemonstrasi. Berdemonstran. Berjuta orang turun jalan raya. Jokowi buat dia je. Buat bodoh je. Tetapi akhirnya terbukti. Berjaya. Walaupun tidak ada gaji minima. Saya nak beritahu, gaji orang Indonesia lebih lumayan berbanding dulu. Sebab bila tidak ada gaji minima, pelabur-pelabur asing tak takut nak masuk Indonesia. Tetapi bila dia masuk Indonesia, bila dia nak dapat tenaga kerja mahir, suka tak suka dia kena bayar commensurate ataupun apa ni, bersesuaian dengan kepakaran orang tu. Itu sebab kita punya sektor apa ni, pembinaan contohnya, berhadapan dengan masalah. Kerana pekerja-pekerja Indonesia yang dulu bekerja di Malaysia, yang sanggup seberang laut, menyambung nyaut, hari ini dia orang tak datang Malaysia lah. Dia orang balik bekerja di tempat dia orang. Itu sebab kita ada shortage of labor. Ini kena faham. Sebab apa? Kenapa dulu dia sanggup seberang laut, menyambung nyawa, naik tongkang, kena tangkap, masuk pusat tahanan. Sebab apa? Sebab gaji kita jauh lebih lumayan daripada tempat dia. Hari ni dah tak ada gaji minima. Jokowi dah hapuskan gaji minima di Indonesia. But still, their people are getting better salary compared to before. Dah tak ada gaji minima. So jangan ingat gaji minima tu penyelesaiannya dengan menaikkan angka gaji minima. No. Kita kena pastikan kita punya rakyat ini well trained kan. Dan ambil contohlah kalau kau bagi gaji minima ni, apa kesan dia pada orang yang kurang berpelajaran? Apa kesan dia pada orang yang kurang berkemahiran? Dia akan hilang pekerjaan terus. Contohnya,
kalau dulu aku boleh hire 10 orang. Sekarang daripada gaji 1,200 naik 1,500 sama mai. Apa jadi bila naik 1,500 ni? Kalau dulu aku boleh gaji 10 orang, aku kena potong tinggal 7 orang. 3 orang tu terkorban tak? Terkorban. Maka 3 orang akan masuk dalam senarai yang akan meningkatkan kadar pengangguran negara. Betul tak? Tetapi yang 7 orang ni, 7 orang ni gaji minima ni, silap-silap daripada 7 ni 5 ada degree, 2 ada diploma. Eh, orang yang nak dapat gaji minima ni, eh, ada yang SPM saja tau. So kalau majikan dia dengan gaji 1,500 dia boleh dapat orang ada degree, walaupun kita tahu gaji minimum degree ni at least 1,800 ataupun 2,000 ringgit kan, tapi percayalah kat luar sana punya ramai orang yang tak ada kerja, last kali ada degree pun ambil gaji 1,500. Betul tak? So kalau itulah orang-orang yang dapat kerja, tapi yang tak ada, tak ada diploma, yang tak ada degree ni, jadi apa? Nak jadi pemecah rumah sepenuh masa? Nak jadi peragut sepenuh masa? Ini benda ni yang Mak Ayah tak fikir sebelum dia bertindak. Ini silap besar. Itu sebab selepas dia umumkan gaji minima daripada 1,200 naik 1,500, akhir sekali dia ditegur. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam tegur. Yang apa ni, majlis gaji pun bising. Betul tak? Belum umum tu, kajilah betul-betul. Jangan main syok nak pilihan raya menjanjikan bulan dan bintang yang kita tak mampu nak tunaikan. Last kali yang rugi siapa? Negara. Indonesia walaupun dihapuskan gaji minima, rakyat dia dibayar dengan lebih berpatutan. Rakyat dia dah tak lari ke sini dah. Sekarang nak ambil mat sana pun setengah mati tau. Berapa mahal kena bayar. Ha, itu pun nasib baik kerajaan hari ni sudah cuba nak selesaikan masalah ejen-ejen yang meletakkan apa ni, harga yang melampau ni. Ha, sudah ada apa, harga rahmah sekarang ni. Alhamdulillah. Ada juga usaha untuk membetulkan keadaan. Jauh lebih murah. Pecahkan monopoli. Kan? PM boleh bagi lebih banyak kursi Melayu untuk Dewan Menang. Kan? Cuba kan? Okey? Okey, Tok. Ha. Ada satu isu lagi lah. Yang memainkan sekarang ni. Yang buat kuih raya dengan simen. Kuih dengan simen kan? Kewajarannya kerajaan. Dia ini kita kena faham. Dalam satu meeting tu macam-macam dibincangkan. Dalam satu meeting tu macam-macam dibincangkan. Dalam meeting yang memutuskan tentang harga simen tu, dalam masa yang sama juga memutuskan tentang harga benda-benda lain juga yang nak dimasukkan dalam kategori rahmah ni. Ha, itu kita kena faham. Kadang-kadang setengah orang tak faham benda tu. Bukan hanya kerana kita nak berhadapan dengan apa ni, hari perayaan, ada meeting khusus untuk putuskan tentang harga simen. Tidak. Dia ada banyak benda yang diputuskan. Kebetulan, walaupun ni dapat modal, maka dia mempergunakan masa itu, tempoh perayaan itu, untuk mensensasikan cerita tentang simen. Memang betul kita nak harga tepung murah, kita nak harga beras murah, kita nak semua benda murah. Benda makanan yang digunakan ketika tempoh perayaan. Tetapi bila lepas meeting tu, semua benda diputuskan. Serentak. Yang dibincangkan dalam sesuatu mesyuarat tu. Maka dia umumkanlah sekali. Dan jangan lupa, bila umum tentang tu, tentang apa ni, harga ramah simen ini, ianya akan membantu untuk rumah mampu milik ni turun kos dia sebanyak RM5,000 tu. So orang bercakap tak time pilihan raya, time balik raya ni?
orang akan bercakap juga. So sebenarnya justified juga tindakan kerajaan mengumumkan sekali, sebab akhirnya bila time hari raya, orang akan cakap lepas ni harga rumah mampu milik akan lebih murah RM5,000 berbanding dengan sebelum ni, disebabkan penurunan harga Simin Rahmah ni. Tapi kalau tanya dengan walaun-walaun, memanglah dia akan highlightkan benda yang buruk berbanding dengan benda yang baik. Benda yang baik dia tidak akan highlightkan, sebab itu tidak akan menguntungkan parti dia. Tetapi kita sebagai rakyat, bila kita dengar sesuatu isu tu, kita kena bersikap kritis. Kena tahu kenapa dia bangkitkan sekarang. Kan? Ada pula cakap simen cicang dan roti. Kan? Tak ada pun timbul soal simen nak cicang dan roti. Cuma bila meeting tu, dia umumkan sekali banyak inisiatif.